semuanya. Kali ini kita mau beribadah lagi. Nah, sekarang Lose Penti ditemani oleh Lose Susi. Halo. Lose Jun. Halo. Ada lagi yang ganteng nih, satu lagi Lose Noel. Halo. Ya, adik-adik, kita mau ibadah. Kita mau angkat satu pujian. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita semangat. Kita sama-sama mau katakan, kita punya satu sobat yang setia. Ada satu sobat. Ikuti gerakannya ya. Sama-sama beribadah dengan saudara kami, dengan teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang boleh kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Jaga hati dan pikiran kami agar semuanya hanya tertuju pada-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, gak kerasa ya. Kayaknya tuh kemarin kita baru aja ngerayain Natal. Tapi sekarang kita udah ada di bulan yang baru, tahun yang baru, tahun 2022. Nah adik-adik, Lause yakin pasti adik-adik sekarang sudah sekolah dong ya. Pastinya kalau sekolah dapet teman baru. Nah adik-adik tuh biasanya kenalannya kayak gimana sih? Biasanya pasti awalnya malu-malu dulu ya. Terus habis itu baru, nama kamu siapa? Nah, bener gak? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah berkenalan dengan orang lain. Tapi cara Tuhan Yesus berkenalan agak berbeda nih. Nah, cerita firman Tuhan hari ini, kita mau lihat di mana ya perbedaannya. Sebelum masuk ke ceritanya, kita mau membaca Alkitab kita. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di Injil Yohanes pasal 4 ayat 1-26. Tapi kita mau baca ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 4 ayat 6 dan 7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ah, sudah siang. Aku harus cepat-cepat ke sumur Yakub. Pasti di sana sudah sepi. Mana ya tempayanku? Lihat. Ibu, aku haus. Tolong beri aku minum. Tuan, bukankah kau orang Yahudi? Masakan kau minta minum kepadaku, seorang Samaria? Berilah aku air minum, dan akan aku beri engkau air hidup. Tuhan, sumur ini amat dalam, dan kau tidak memiliki timba. Bagaimana cara kau mengambil air itu? Barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi, barang siapa minum air hidup yang akan aku berikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Maka Tuhan, berilah air hidup itu kepadaku, agar aku tidak haus lagi dan aku tidak harus datang ke tempat ini lagi. Ibu, panggillah suamimu, datang ke sini. Tuhan, tapi aku tidak punya suami. Tepat katamu, Ibu, bahwa engkau tak bersuami lagi. Karena engkau telah menikah 5 kali. Dan yang sekarang bukan suamimu. Tuhan, engkau benar-benar seorang nabi. Percaya padaku, hai perempuan Samaria. Saatnya akan tiba bahwa engkau akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Aku tahu Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kami. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memakai kesempatan untuk mengenalkan pribadi Juru Selamat. Tuhan Yesus tidak membenci wanita Samaria tadi, tetapi Tuhan Yesus malah mengasihinya dan memberinya air hidup, yaitu keselamatan. Lause Aurel yakin adik-adik juga bisa memakai setiap kesempatan untuk memberitakan kabar baik tentang Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti wanita Samaria tadi, dia pulang ke rumah dengan sukacita memberitakan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kepada orang-orang sekampungnya. Lause Aurel percaya adik-adik akan tetap dipakai Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik. Ya, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 25. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kita baca sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami."
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu berani untuk memberitakan kebenaran kepada teman-teman di sekitar kami, kepada keluarga kami, bahkan kepada orang-orang yang tidak kami kenal. Terima kasih ya Yesus, Engkau juga yang berkati kehidupan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau kasih persembahan untuk Tuhan Yesus. Kita kasih persembahan yang terbaik. Mari kita nyanyikan Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini Rasa Poppy mau berikan tantangan buat kalian. Ya, tantangannya kalian siapkan dulu gelas ya. Sebaiknya sih gelas plastik karena ini akan dibuat main. Kalau gelas yang kaca takutnya pecah ya. Takut ini aja, untuk amannya aja ya. Gelas plastik boleh satu dulu untuk kalian latihan dulu ya. Nanti kita akan bisa mainkan bisa sendiri atau bisa bersama-sama dengan seluruh keluarga ya. Ini namanya kita bermain musik dengan gelas ya. Caranya begini ya. Ini gelas taruh di depan kita. Kemudian kita akan bermain musik dengan gelas ini dengan pola yang sama ya. Polanya tepuk-tepuk meja-meja, tepuk sekali, angkat gelas, letakkan, tepuk lagi, kemudian ambil dari sebelah kiri, tepuk ke tangan satunya ya. Kemudian pukul ke meja lagi, baru dibalik, tepuk kembali, ini langsung pegang, tangannya diletakkan di meja yang tangan kanannya, letakkan di sebelahnya. Ya, polanya seperti itu. Oke, masa coba tunjukkan ya caranya ya. Tepuk-tepuk meja-meja, tepuk, angkat, tepuk dari kanan, dari kiri. Tepuk meja, pegang tangan. Oke? Mudah ya? Ya, kita coba sekali lagi sama-sama. Boleh? Mau ambil gelasnya dulu sebentar. Gelas plastik ya. Jangan gelas beli, takutnya nanti kalau pecah ya. Nanti minta izin mama dulu ya sayang. Oke, yuk kita mulai ya. Tepuk-tepuk meja-meja, tepuk sekali, angkat, tepuk dari kiri, tepuk meja, pegang tangan yang letakkan meja, tangan letakkan sebelah kanan. Oke, boleh? Bisa? Kita sekali lagi lebih cepat ya. Tepuk-tepuk meja-meja, tepuk, angkat, tepuk. Yeay, kalau sambil nyanyi juga bisa loh ya. Misalnya kita nyanyi apa ya? Happy ya 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 boleh? Happy ya ya ya, happy ye ye. Yes, maaf jadi salah loh. Kita coba sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bisa ya? Oke, nah kalau dengan beberapa orang nanti gelasnya ditaruh ke samping, orang yang di sebelah kananmu akan ambil untuk melakukan hal yang sama. Jadi seperti ini ya, waktu kalian tepuk-tepuk meja-meja, tepuk, angkat, tepuk, kan ini ditepukin ke sini dulu ya, tepuk meja. Waktu ini kemudian diletakkan sini. Nah orang yang di sebelahmu akan ambil
gelas ini, sedangkan kamu akan ambil gelas yang berikutnya. Jadi waktu tepuk-tepuk meja-meja, tepuk, ambil, taruh di depanmu. Gitu ya. Jadi gelas ini akan bergilir ke orang-orang di sebelahmu. Jadi misalnya kamu dengan adik, kemudian dengan bapak, dengan ibu, dan seterusnya. Jadi nanti kalian bisa bermain bersama-sama. Makin lama boleh makin cepat, jadi lebih seru lagi. Apalagi dengan bernyanyi sambil memuji nama Tuhan. Oke, boleh dicoba ya. Nanti bersama-sama ajak bapak, ibu, ajak adik, ajak kakak. Kita bermain dengan seru sambil memuji nama Tuhan. Oke. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati, dadah. Adik-adik, sebagai lagu penutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan medley Aku Diberkati, dilanjutkan dengan Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Yuk pakai gerakan ya. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah apa yang sudah kami dapatkan hari ini, firman Tuhan yang kami dengar, betul-betul boleh bertumbuh di dalam diri kami. Tuhan Yesus, kami saat ini juga mau menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus, kiranya Engkau melindungi bangsa dan negara kami, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik. Tuhan, terlebih kalau saat ini masih ada pandemi corona, biarlah Tuhan yang menyembuhkan negeri kami. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan, Engkau pelihara kesehatan kami semua, Engkau berkati sekolah kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami juga membawa doa kami untuk orang tua kami dan guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang kurang beruntung, yang yatim piatu, anak-anak miskin dan terlantar. Tuhan, kiranya Tuhan juga memelihara mereka seperti Tuhan memelihara kami. Bapa yang baik, inilah doa kami yang kami bawa dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan.
3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih. Ayat hafalan Minggu 16 Januari 2022. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih. 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih. 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih.